Oke, selamat pagi. Nah, kali ini saya ada di Hajak. Saya akan menunggu anak-anak kali ini untuk hunting durian ya. Oh. Oke, kita sekarang berjalan kaki ya. Tadi udah naik motor. Nah, ini sama Jessy. Halo Jess. Halo. Nah, kita melalui jembatan darurat ini. Dan dekat aja kok, sana pohon duriannya. Nah, di sana Sungai TW Hajak. Guys, kita sudah sampai. Sampai ini. Tidak. Lepoyok. Perjuangan ini. Ayo sih, semangat sih. Semangat. Tidak, teman. Halo guys. Oke, ini apa namanya sih? Tampalang. Tampalang darurat ya, sementara ya buat. Ya, buat jaga durian. Nah, ini dia. Buat jaga durian. Kira ada orang jaganya lah dari pagi tadi. Ada, ger. Dengan boy mam tadi. Nyeleur, tadi nyeleur itu adalah ngambil. Ngambil yang punya orang. Punya orang, oke nyeleur ya. Iya. Istilahnya adalah nyeleur. Nyeleur. Menunda nyeleur. Nyelewur ya, istilah di baru hujan, dilarang ngambil durian punya orang atau nyelewur ya, keren juga nih istilahnya. Rame-rame anak-anaknya nyelewur. Enak ada bisa jatuh, mungkin ada diambil dari buahnya, dari pohonnya. Anak-anak bocil nih, bocil nyelewur. Oke, saya mau akan hemok kali ini. Nah, saya mau jaga, Jessy masih memantau nih. Apakah duriannya jatuh sih? Jatuh sih hari ini sih. Jatuh enggak hari ini duriannya? Jatuh kayaknya. Kalau habis hujan itu sudah jatuh. Kita masih nunggu buah durian, guys. Oh, wah, ada Deborah ya? Deborah. Eh, kawan Mister Deborah. Ya, Mister lulus kelas lah. Tuh ada Deborah. Ada aku santai. Oke, Deborah, halo. Hai. Pohon kabar? Bun. Bun, kita nunggu durian pagi ini. Seji dan Jessy lagi balik. Ini ada yang jatuh duriannya, guys. Ada kah, Deborah? Ada. Mana? Nah. Aromanya? Aduh, durian mantap lah pokoknya, Hajak. Satu lagi guys. Selain pohon durian, di sekitarnya juga ada pohon lainnya ya. Ada cempedak nih. Nah, ini cempedak nih. Buahnya ada tuh. Tuh. Tuh buahnya. Oke. Juga ada langsat ya. Ini langsat. Nah. Juga ada jenis buah puak atau lui. Nah ini nih. Kita punya sebelahnya. Nah lah. Deoknya udah buah. Oh. Ayo. Yang ini agak unik guys. Batangnya banyak anggrek hutannya. Nah ini dia ya. Ini kayaknya udah puluhan tahun nih usianya, tua nih. Deborah masih mencari asal suara tadi kayaknya ya, ada suara-suara jatuh duriannya. Suara burung. Ada suara durian jatuh. Yes, tenang Jess. Halo, Deborah. Ini dia. Nah. Oke, mantap lah pokoknya. Durian Hajak. Oke, kita udah kelihatan lagi tambahan personil, guys. Tadi udah pulang si Jessy-nya, sekarang udah balik sama Seji. Ini yang kata pramuka semua ini.
Biasanya nyamuk banyak di hutan, makanya nih hari ini dihidupkan lampunya, lampu apinya ya. Nah, apinya. Api. Kita bermalam malam ini ya. Oke. Oke. Nah, ini Seji menyiapkan kayu bakar. Siapa bikin apinya? Nah, api sudah mulai hidup nih pasca hujan. Ini Seji yang hidupin nih, guys. Nah, menurut orang Dayak ya, laki-laki yang bisa menghidupi api di tengah hutan setelah hujan itu laki-laki yang punya masa depan yang bagus. Amin. Bisa menghidupi rumah tangga. Amin lah. Amin, amin. Oi, sanang itu mining eta. Oke. Darip tuh. Amun binian. Nah, ini dia ya. Nah, ini apinya udah hidup nih. Tenang ya, aku bisa Nah, ini juga ada beberapa jamur ya. Jamur. Jamur hutan. Kami juga sambil lihat pohon asam putar yang jatuh nih, atau asam bulau. Nah, ini jalan setapak. Kalau kita dari pohon satu ke pohon lainnya ya, seperti ini jalannya. Nah, ini ada bekas cupedak. Biasanya bisa monyet juga sih kadang-kadang. Oke, kita kembali ke sejaga durian. Ah, ada asap. Alhamdulillah, ini mengurangi nyamuk lah. Kita dapatkan asam tungkut. Ini agak kecil ya asam tungkutnya ya. Satu jenis asam, buah asam khas Kalimantan. Dia kupasnya juga secara unik nih. Nah, seperti ini. Iya. Nah, kita buka ya. Nah, itu dia. Ah, seperti ini ngupasnya. Coba lagi ya. Seperti itu. Aromanya khas sekali. Rasanya kita coba lagi. Kita coba. Agak kecut juga. Tapi masih enak kok. Ini biasanya buat sambal makan enak. Oke. Okay. Dapatlah. Nah. Seriannya langsung dikupas jatuh. Ini supaya apa, Ji? Dibakar, Ji? Supaya banyak jatuh. Nah, jatuh ya. Jadi pengalaman dibakar. Aja, pengalaman dong, di malawakin. Misalnya yang baru dibuka nih agak sulit ya, dibuka aja ya. Nah. Coba kita cicipi. Aku nyicipinya dulu ya. Coba. Rasa durian. Makan, Ji. Mantap lah. Sip. Jatuh langsung makan. Fresh. Astaga, ay. Enak dari yang aku makan kemarin-marin ini. Iya kah? Ini dia durian hajak. Hajak ini, anjir, guys. Anjir, sabar banar ini dari yang Ini agak tebal. Tebal. Mantap lah. Ya. Nah, saya coba nih, guys. Ada lagi ini. Kemuki. Mantap. Debo. Tebal. Kami menyelesaikan durian tadi agar kita nggak pusing, nggak mabuk durian ya. Nah, minumnya langsung dari buah seperti ini. Ah, segar. Oke, mantap. Guys, kita akan lihat Seji kali ini manjat pohon cempedak atau tiwadak. Wih, mantap lah. Ini gokil sih. Gokil ini, gokil. Mantap. Merinding. Oke, mantap lah. Nah, ini dia. Kakinya kada bisa nyebrang. Nah, ini buat sayur makan. Mantap lah, gokil, 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 gokil. Biar dia busuk.
Ya. Oke, misi selesai. Kita akan ambil buahnya. Deborah, ambil buahnya. Nah, ini dia. Buah-buahnya, guys. Mantap ya. Sip, Deborah. Oke, ini tadi buah yang kita ambil tadi. Buah cepedak. Alias tiwadak, yes. Akan dieksekusi langsung, dikupas oleh Jesse. Nanti tinggal dibuat sayur buat makan. Digoreng enak ya, Jess? Mangat, mangat, mangat. Nah, ini Sungai Trinsing nih. Tapi ini bukan Trinsing ya, ini dihajak. Ya, ini dieksekusi ya. Dibersihkan, cuci langsung oleh Jesse. Halo, Jess. Segera airnya nih kayaknya. Mantap lah pokoknya. Hehehe